Dan yang paling besar dia di sini 150.000, harganya itu 136.948. Berarti untung yang kita dapatkan itu. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di channel Simon Gurning. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Jadi di video kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian teman-teman sebuah rekomendasi aplikasi jual pulsa termurah dan terpercaya. Dan aplikasinya ini baru aja rilis di Play Store ya teman-teman ya. Menu-menunya juga enak banget dilihat, mudah banget dipahami, dan kita dimanjain dengan fitur-fitur yang sangat banyak, rame dan menyenangkan ya teman-teman. Buat kalian pengunjung baru di channel ini, langsung aja kalian klik tombol subscribe agar semakin semangat bikin videonya dan kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat apa nama aplikasinya. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di aplikasi Play Store. Langsung aja kita cari nama aplikasinya yang bernama Teman Pay ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat, nah itu dia yang berlogo seperti warna biru gitu. Dan aplikasinya ini dimiliki oleh PT Mahayasa Teknologi Nusantara. Rating aplikasinya ini 5,0 bintang dan ini baru aja dirilis teman-teman. Dan kalian juga bisa lihat PT Mahayasa ini punya aplikasi lain ya teman-teman ya. Jadi memang sudah terpercaya banget aplikasi Teman Pay ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat aplikasinya. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di aplikasi Teman Pay-nya teman-teman. Ini adalah tampilan awalnya. Kalian bisa lihat di situ menu loginnya, yaitu ID agen dan nomor handphone. Karena kita belum memiliki akun, tentunya kita registrasi terlebih dahulu. Kalian klik aja registrasi. Terus ini registrasinya simple banget, hanya kalian masukkan nama, alamat, dan nomor HP ya teman-teman ya. Nomor HP-nya terserah mau nomor WA atau nomor biasa. Kemudian kalian klik kirim. Sesimpel itu langsung masuk ke beranda daripada aplikasi Teman Pay ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat di sini warna aplikasinya itu enak banget dilihat ya, kayak manja banget, warna biru, warna putih ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga menu-menunya sangat lengkap banget, mulai dari prabayar seperti pulsa, kuota data, token PLN, kemudian ada produksi voucher dan kartu seperti all operator ya teman-teman ya, Injek, Telkomsel, Smartfren dan lain-lain. Kemudian di sini ada pasca bayar juga seperti PLN, Telkom, PDAM, BPJS dan lain-lain. Kalian bisa baca juga lah di sini. Kemudian di sini juga ada top up saldo seperti Dana, OVO, Isaku, Google Play, e-tol, Link Aja dan lain-lain teman-teman. Di sini fiturnya sangat lengkap banget di aplikasi Teman Pay ini ya teman-teman ya. Kemudian menu yang kedua di sini ada seperti menu agen. Kalian bisa lihat di sini dia itu ada semacam pusat bantuannya gitu, yaitu CS mereka, bisa komplain atau center transaksi. Di sini juga kita bisa transaksi manual ya teman-teman ya, melalui WhatsApp. Kemudian di sini juga ada menu top up saldonya melalui Alfamart dan Indomaret. Apabila kalian tidak punya rekening pribadi, kalian juga dipermudah dengan top up melalui gerai tersebut. Kemudian di sini juga ada riwayat transaksi, kemudian ada menu agen. Dia ini semacam kalian bisa daftarkan teman kalian yang mau jual pulsa juga, dan kalian bisa nanti dapat downline kira-kira misalnya 100 rupiah atau 200 rupiah per transaksi mereka. Jadi jika kalian punya teman yang mau buka usaha juga, kalian bisa daftarkan pakai menu daftarkan agen tersebut ya teman-teman ya. Kemudian menu yang ketiga di sini ada video tutorial apabila kalian merasa bingung cara untuk top up-nya atau cara mendaftarkan agennya atau cara transaksi via WhatsApp apabila koneksi internet kalian kurang stabil. Kalian bisa tonton tutorial yang ada di YouTube ini. Kemudian di sini ada info dan promo, jadi semuanya beritahu ke aplikasinya langsung melalui notifikasi nanti ya teman-teman ya. Kemudian di sini dia ada menu atas dan menu bawah tentunya. Kemudian kalian bisa lihat di sini di menu bawahnya ada history, daftar agen, bisa kita print juga struknya teman-teman, transfer saldo, dan terakhir ada menu akunnya teman-teman ya. Dan nanti untuk loginnya itu pakai ID agen serta nomor HP ya. Jadi kalian catat, jangan sampai lupa. ID agen saya seperti ini, ID 63309. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita contohkan cara top up saldo di aplikasi Teman Pay ini. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke berandanya. Langsung aja kalian klik di situ yang ada tulisan saldo tanda plus, kalian klik aja. Kemudian kalian klik tiket tambah saldo. Kemudian kalian masukkan aja nominalnya berapa yang mau kalian top up. Di sini saya top up Rp50.000. Kemudian kalian klik kirim. Kemudian nah itu dia pembayarannya melalui
BCA, Mandiri, dan BRI, serta di situ sudah lengkap atas nama nomor rekening tersebut. Dan untuk nominal transfernya itu sesuai 3 digit terakhir ya teman-teman ya. Nanti ada kode uniknya, yaitu kalau saya Rp50.782. Setelah itu ini dia, saya sudah mentransfer kepada rekening BCA mereka atas nama Fikri Rp50.782, dan kita kembali lagi kepada aplikasi Teman P-nya. Oke teman-teman, tiket deposit saldo Anda ditambahkan Rp50.782. Ini depositnya cepat banget teman-teman, gak sampai 1 menit 2 menit, ini memang cepat banget. Kemudian karena judul konten ini adalah aplikasi jual pulsa termurah, kita akan contohkan transaksi beli pulsa di aplikasi Teman P ini ya teman-teman ya. Langsung aja kalian klik di situ prabayar pulsa, kemudian kita masukkan nomor tujuan kita, misalnya nomor Telkomsel lah ya teman-teman ya. Kemudian kalian klik lanjutkan. Nah, di sini dia banyak banget pilihan-pilihan isi pulsanya ya teman-teman, yang mulai dari isi pulsa promo, kemudian isi pulsa reguler, kemudian transfer pulsa, orbit, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat harganya terlebih dahulu. Untuk menu isi pulsa promo bisa kita lihat teman-teman, misalnya di nominal 50.000 dia itu 50.100. Kemudian untuk yang reguler dia itu 50.000 adalah 50.355. Jadi beda 200 perak ya. Memang sih agak beda tipis, tapi itu berpengaruh loh teman-teman apabila customer kalian itu banyak. Kemudian di sini dia ada pilihan transfer pulsa, dan ini relatif lebih murah ya teman-teman ya. Seperti kita tahu kalau transfer pulsa ini tidak menambah masa aktif sama sekali. Kita untung besar tetapi tidak menambah masa aktif kartu customer kita ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini 50.000 itu dia 47.417. Kalau kita bikin harganya 52.000, untung kita itu hampir 5.000 ya teman-teman ya. Dan yang paling besar dia di sini 150.000, harganya itu 136.948. Wow, kalau kita bikin harganya 150.000 juga, berarti untung yang kita dapatkan itu 13.000-an. Gila sih. Memang agak lebih murah, tetapi lihat kartu customer kita ya. Kalau misalnya kartunya masih lama, 3 bulan, 5 bulan atau setahun, bisa kalian isi pakai pilihan transfer pulsa ya teman-teman ya. Kemudian di sini bisa juga kalian lihat pilihan paket SMS dan telepon. Jadi lengkap banget lah untuk aplikasi Teman P ini, dan juga ada Bayu Telkomsel ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita contohkan untuk mengisi pulsanya. Saya contohkan melalui isi pulsa promo. Di sini saya contohkan isi 25.000 aja ya teman-teman ya. Kemudian kalian klik kirim, perintah telah diterima dan akan segera diproses. Kalian klik oke. Nah, langsung masuk, enggak sampai 3 detik loh. Oke, pulsanya telah masuk ke nomor yang kita tuju tadi teman-teman. Langsung aja kalian klik oke, seperti itu. Dan ini HP saya sudah bergetar, di samping saya sudah masuk ya teman-teman ya. Isi ulang pulsa 25.000. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk aplikasi Teman P ini. Ini merupakan aplikasi yang recommended banget buat kalian yang mau buka usaha jualan pulsa, karena aplikasinya ini gercep banget, sistem otomatisnya juga cepat banget. Dan jika kalian punya masalah, kalian tinggal hubungi aja customer service-nya melalui WA, karena mereka stay 24 jam ya teman-temannya untuk menanggapi masalah yang customer hadapi terhadap aplikasi ini. Jadi seperti itulah review singkat saya terhadap aplikasi Teman P ini. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store dan rasakan fitur-fitur yang banyak serta memanjakan untuk kita yang jual pulsa di aplikasi ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Have a good day. Semoga menjalani hari-hari kalian dengan baik. Thank you guys. Bye-bye.